testing Raja inverter ya, 40 ampere ini dengan arus 76 ya, 75 volt DC. Ini saya padukan dengan plus D 900 subwoofer ya, dengan beban 4 ohm, speaker 18 in, menggunakan aki ya 40 ampere ya. Ini nanti saya cek ini speakernya guys, speakernya ya 18 in kali 2. Ini produksi terbaru dari NS Electronic, yaitu inverter DC to DC. Outputnya bisa di adjust ya, di set ya, dari 65 volt sampai 85 volt. Sekarang ini saya set ini ya, ini saya set yang ke ini ya. Ini alat untuk setnya ya. Ini ya. Ini ya. Ini saya ini ya, diturunkan ya. Oh, dinaikkan clear. Oh. Ya. Mentok terakhir yaitu wah. 55 ya mentoknya ya. Mentoknya 55 ya. Saya naikkan ya. Saya naikkan. Ini dalam keadaan hidup ya. Sampai 90 ini mentoknya ya. Saya turunkan aja di 75 saja ya. Nah, saya set ke ya 75 ya, 76 kurang sedikit saya turunkan. Nah, 75 ya. Ini untuk adjustnya ya. Untuk lebih maksimalnya saya sarankan ditambah ya, ditambah kapasitor ya, minimal 2 biji 10.000 UF 2 biji. Untuk maksimalnya pakai 4 ya, 4 biji Elco 10.000 UF 100 volt. Ini baru selesai, baru cek ini masalahnya lagi, baru testing. Mungkin sekitar pada bulan Maret ya, akhir Februari juga launching ini ya. Sekarang saya padukan ini dengan di 900 subwoofer ya. Ini bisa dibuat jadi sound mini ya, sound miniatur ya. Ini langsung ya. Stabil ya, tidak gerak ya. Ini ya, ini padukan kelas D 900 ya. Dan juga sudah tersedia untuk ekstra bias ya, ada dua inverter. Stabil ya di 75. Produksi terbaru dari NS Electronic. Ini teknisinya, Bang Atus ya. Ini teknisinya. Nah, ini teknisinya, perakitnya. Ini speakernya kalau nggak patah ya. 18 in kali 2.
hasilnya stabil ya, nggak drop-drop ini. Sayangnya akinya kecil ya, cuma 40 ampere ya. Outputnya tetap stabil ya di 75 volt, tidak gerak ya. Adalah ekstra untuk bebas, ini adalah ekstra untuk bias kalau mau pakai kelas D. Sudah tersedia ya. Ini adjust ya, ada dua adjust. Ini adjust untuk kepekaan proteksi ya. Kapasitor ya, apabila ada wattnya turun, rekomendasi dari saya tambahkan kapasitor ya, 4 biji lebih bagus. Ini saya tambahkan 2 biji aja sudah tidak ketrop ini. Oke guys, jadi inverter ini ada adjustable-nya, yaitu bisa di set ya. Tadi saya sudah coba, sekarang saya coba lagi. Ini saya set untuk volt terendah. Ya ini ya. Ini voltnya 5, saya set ya untuk volt terendah. Volt terendah adalah 55 volt ya. Volt terendah 55 volt. Dan saya naikkan. Sampai 89 ya. Ini tergantung arus akinya. Itu mentoknya 90 volt. Saya set lagi, saya pakai standar saja, yaitu di 75 volt ya. 75 volt untuk standar kelas D900 ya. Ini saya set 75 volt. Kit inverter ini bagus sekali ya. Outputnya bisa disesuaikan dengan driver Anda, perangkat Anda. Yaitu minimal 55 volt, maksimal 90 volt. Ini adalah adjustable ya, yang saya tunjuk ini. Ini untuk set protect ya. Ini untuk set proteksi. Kalau terlalu sensitif, putar ke arah min ya. Kalau kurang sensitif, kurang putar ke arah plus.
inilah rekomendasi dari NS Track Electronic. Ini saya pegang heatsinknya, tapi wajib ya pakai kipas, tidak panas kok. Saya angkat lagi, saya naikkan lagi. Itu tetap ya. Outnya di 75. Speakernya 15 in ya, cuman wattnya kecil, itu wattnya 1200, jadi 2400, kecil saja ini wattnya ini.